Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Almos Channel. Di video kali ini saya akan pasang cincin laras ya, untuk jawara V5 sebagai pengunci di depan chamber ya, karena baut chamber itu berada di belakang. Oke, ini senapang sudah saya bongkar bagian depan, jadi tinggal menyesuaikan. Nah, ini jawara V5, chambernya chamber tumpuk ya. Nah, jadi kekuatannya di belakang, namun bagian depan kita pasang cincin biar lebih kuat dan aman. Bagian tengah maksudnya. Oke. Nah, kita sesuaikan dulu posisinya dengan kita kasih tanda ya, kita paskan seperti ini. Nah, ini sudah saya kasih tanda. Jadi bisa menggunakan pisau ya, nah, atau menggunakan pahat. Nah, karena ini kayunya agak lunak, jadi saya pakai pisau yang tajam. Oke, lebih kurang seperti ini ya. Ya, tinggal kita rapikan. Cincin laras ini dari aluminium ya. Nah, coba kita sesuaikan. Nah, ini saya beli di online ini cincin larasnya. Nah, kira-kira seperti inilah. Ya, tinggal kita paskan pada coakan di popor. Nah, kalau kurang pas ya, karena ini agak ke depan menurut saya di popornya, jadi saya gerinda. Jadi kalau ke depan nanti kecepatan untuk apa sih popornya tidak ada, jadi saya gerinda. Nah, saya tiriskan sedikit ya, bagian apa depan atau bagian belakang. Saya gerinda seperti ini. Oke, kawan-kawan, jawara V5 ini oke, akurasi mantap ya. Ini saya juga pakai laras bawaan. Nah, seperti ini udah pas ya. Nah, tinggal kita masukkan ke laras. Nah, masukkan seperti ini sudah pas nih. Nah, jadi kemarin saya kikis juga untuk bagian lubangnya ya. Tinggal ini pas kuat nih. Ini bisa dikasih baut, kalau di bawahnya tuh ada lubang baut, jadi bisa dikasih baut untuk supaya lebih kuat lagi. Nah, coba kita pasangkan seperti ini ya. Mudah ya. Kalau udah pas lubangnya, tinggal kita masukkan dan kita kunci. Ini, maaf, videonya agak sedikit buram. Ini. Nah, jawara uklik V5, jawara TGR ya.
Nah, kalau udah pas, tinggal kita rakit kembali bagian depan, ya, atau bagian pin apa as. Kemudian kita pasang cincin laras bagian depan. Ya. Kita pasang. Nah, lupa tadi. Nah, ini cincin larasnya kita pasang bagian depan. Ya. Kita paskan dulu. Oh, ini kurang pas tadi ya. Nah, kita buka emornya dulu. Kemudian kita pasang apa ini bagian seher ya, bukan, tapi penutup cincin ya, entah apa namanya lah. Kemudian kita pasang pin asnya untuk stang pompanya. Ini kawan-kawan sudah paham lah semuanya ini. Ya. Mungkin bagi yang pemula ya, yang belum sama-sama kita pahami, kita belajar. Guys, ini udah jadi guys. Kawan-kawan, nah, kita pasang mornya. Ini sudah aman, sudah bisa kita gunakan. Tinggal penyesuaian. Nah, ini pasang pin bagian depan. Kira-kira beginilah kawan. Semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan pemula yang ingin memasang cincin laras pada chamber. Inilah penampakan Jawara V5 yang sudah saya pasang cincin laras bagian depan chamber. Jawara V5 Uklik. Senapan model baru nih ya, dari Jawara. Sekitar 3-4 tahun ini. Akurasi jos gandos mantap. Oke, untuk kawan-kawan semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, mantap, dan terima kasih.